Kita mau cobain trek kandang pitik. Nih bareng Bos Solo ini. Om Herman. Herman Pri ya Mas ya. Tadi mobilnya ini dibawa sama Om Ari. Om Ari ya. Nanti kalau perlu ke kandang pitik loading-loading bisa nih. Enggak ke kandang pitik aja Om ya. Ke jemping-jemping bisa lah buat loading. Nih. Apa kalau sini bilang jagrak, jagraknya rapih nih. Ban belakangnya ngunci, jadi kalau itu nggak ya, goyang-goyang ya belakangnya. Maksimal bisa 6 orang. Bisa 6 sepeda ini. Nah, ini kita 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita dari Jakarta bareng sama si Om Coy. Ini videoin kita Om ya? Nggak nunduk tapi kan Om ya? Jadi ini kita bareng sama anak No Limit. Ini juga No Limit ini. Tuh No Limit si Om Heru. Kita coba kandang pitik. Panas, tapi semoga cerah terus. Tapi di atas tadi agak becek. Gunungnya mana tau Om Herman? Tuh. Terus ke sana. Finishnya situ ya nanti keluarnya. Ah, keluar jalan itu. Tadi. Keluarnya finish situ, terus nanti kita bisa ke sini. Habis itu sini loading lagi ya. Ya. Oke, kita lihat kita mau walking track tapi pakai sepeda biar nggak capek. Alon-alon biar nggak jungkel ya Om ya. Oke, kita lihat ya nanti. Lah kita udah loading nih. Om saya dari tadi ngotak-ngatik ini terus nih, bisa nggak sih? Nggak bisa ya, nggak ada memori ya. Nah, aku nanti video nih nah. Nah, kita loading sambil ngobrol-ngobrol sama Om Herman ini ya, masih Om Dito. Ini dari kapan Om ya? Si track ini kayaknya baru-baru ya Om ya? Kalau dulunya mungkin setahun yang lalu. Menjadi naik daun ya, gitu-gitu. Baru beberapa bulan terakhir ini. Oh, jadi sebenarnya kita sama teman-teman tadi Om Heru, Om Coy dari Jakarta juga karena denger hype-nya di kandang pitik itu, ya kan? Jadi kita ketarik cobain lah biar ini biar kekinian 2021. Betul nggak ada pitiknya? Iya. Tapi kenapa ya kandang pitik ya Om ya namanya ya Om ya? Jadi ceritanya dulu pas tahun itu banyak kandang pitik. Tempat start banyak kandang pitik ya. Sekarang sudah karena pemukiman sehingga kandang pitiknya diusir lah dari situ. Oh. Terus kemudian tidak ada kandang ya? Pitiknya. Kandang pitiknya sudah tidak ada. Sudah nggak ada. Namanya tetap kandang pitik. Gitu. Oh. Kita tahu kandang pitik itu apa? Tahu lah. Kandang pitik tahu ya. Banyak chickennya ya. Jalurnya banyak chicken way. Kayak fried chicken, Kentucky fried chicken. Nah ini nanjak terus nih, jadi kelihatan lah elevasinya nanti kita turun kayak apa ya. Oh karena ada itu ya, di startnya tadinya ada kandang pite ya. Terus kemudian namanya ya dipakai aja lah kandang pite. Terus teman-teman nih, nanti yang jauh dari Solo Wonogiri kalau misalnya pengen kesini bingung nanti bisa kontak nih Om Herman nih. Nanti tak share nomornya Om Herman ya di sini ya. Nanti dikawal sama putrane Om Herman nih, Om Dito nih, pembalap lokal homeboy ini. Lokal boy. Itu pemandangannya sih. Nah, ini tadi jalannya ini, terus nih, ini petunjuknya kayak tadi yang di pertama tadi ada kandang pitiknya. Ini masuk ke kampung. Terus ke atas ya Om ya. Oh iya Om, ini kita ternyata loadingnya ini agak lumayan lama ini, belum nyampe-nyampe ya Om. Ini treknya itu panjang ya Om ya, kayaknya ya. Kira-kira hampir 5 km. Baik pak, tapi hampir 5 kilo loh ini. Kan kalau kita di Cihideng, Serbek mungkin 2 kiloan ya. Ini hampir 5 kilo, makanya loading kita juga agak panjang ini, agak lama ini. Gitu. Nanti kita lihat-lihat dulu obstacle segala macam, baru nanti run berikutnya yang berikutnya gitu. Sampai startnya. Wah, di sini ada rumah apa ya, joglo ya, ada joglonya ini. Dalamnya Pak Mbak.
dalamnya Pak Radmin. Ini Pak Radmin ya. Yang punya rumah. Tapi ya anu nyaman. Nanti startnya di sini nih. Nah ini akhirnya sama Om Herman kita diajak ke trek yang turun. Dulu pernah diajak Om Herman kapok, nanjak terus rata. Bukan aku yang ngajak, kurang-kurang ngap-ngapan. Ade, ini itu turun. Ini terus di tempat yang lagi hits. Ini ternyata rumahnya Pak Radmin. Pak Radmin ya Pak, salam kenal ya Pak. Rumah Pak Radmin di sini. Oh ini bisa telepon nih. Ternyata di sini malah ada sinyal ya kayaknya. Iya. Tadi pas di bawah nggak ada sinyal ya. Oh jadi di start ini malah ada ini sinyal, ada sinyal. Oh, ini ada petunjuknya nih, harus pakai apa namanya APD perlengkapan ya, lengkap. Wah sahdu ini, emang benar-benar sahdu ini cuacanya. Nih suasana di startnya kandang pitik. Jebule apa jebule? Jebule apa? Apik ya. Ini teman-teman kandang pitik nih, ini bosnya ini yang punyanya. Halo mas. Jalke. Iya, Om. Lah apa? Apa ditinggal? Apa ditinggal kene wae to, Om? Jos sepatu. Ini rabine ra sido. Nang patrolannya. Enteng cah ya, Mas ya. Enteng cah. Tapi ditinggal mriki apa piye, Mas? Ini seru-seruan nih di startnya nih. Gap atau apa gitu kita lihat, oh seperti itu. Jadi round kedua, empat setengah kilo ya, 4,5 kilo ya. Ya kita coba pelan-pelan dulu sambil walking track pakai sepeda. Mulai mudun. Wah, seru mudun terus nih. Drop. Hah? Second way. Oh, ini dropan bukan? Oh, ini di buat laju. Oke. Okay. Dropnya yang mana, Pak? Depan. Di depan lah. Nanti kita berhenti di depan situ. Ya, boleh lihat dulu. Jadi ini kiri drop, kanan second way. Kita lihat dulu ya dropannya kayak apa. Kayak terlalu anu kurang keras. Korbannya patah sudah banyak banget. Oh, oke. Okay. Ini dropnya nanti bolehlah dicobain ya, di videoin sama Om Herman. Hah? Curam. Oh ini turunan curam guys. Ya, siap ya. Ke kanan ya?
kita sekalian tes ini nih, si Patrol 691 Evo nih. Patrolling Indonesia itu maksudnya. Oh, view-nya emang jos sih. Taruh Merman. Oh, kunci nggak ada di bawah. Tuh, wah, kendor. Iya, makanya. Bawa kunci nggak? Kita lanjut lagi. Wah, pemandangannya pemandangannya belum kita berem-berem lagi. Atau belakangnya itu. Ini apa ini, Om? Start dulu. Oh, ini start zaman dulu nih. Jadi sekarang nambah ke atas. Kiri. Chicken wing. Oh, kanan jam. Jam gap. Ini ada gap. Hah? Hah? Nah, terus nanti lewati yang kiri. Oh, tapi basah ya? Lewat itu. Basah? Kita ada gapnya nih. Jam gap. Tadi dari atas ya. Harus lepas terus. Harus siap-siap. Kanan drop nih, kanan drop apa gap? Drop ya? Kita chickennya ke kiri. Itu kanan, kanan drop. Nyambungnya di sini lagi. Drop, nggak bisa di flow. Drop lagi. Drop lagi. Kabel. Push. Kabel. Oh, ini kabel yang gede nih. Oh, ini yang biasa buat foto-foto ya, Merman ya? Ya, ini bisa kanan dulu, nanti kalau warungnya buka bisa. Warungnya buka bukan, Pak? Oh, ini udah warungnya. Ini yang biasa buat di
buat video-video, buat foto-foto di sini nih. Ini di sini ada warung-warungnya. Terus kita masih ada, ini masih ada. Masih ada ke sana. Ke bawah lagi masih ada ya. Oh. Ini yang buat foto-foto nih biasanya nih. Tanahnya bagus banget ini tanahnya. On. Nah ini si Dito tadi nih. Jadi dia drop. Ini yang table terakhir. Gas. Woo! Sedap. Lokal boy sih. Yo hi. Gak pakai sok belakang itu. Pelatihnya yang ini nih yang jersey hitam ini pelatihnya. Pelatihnya ini. Ini kebersihannya dijaga banget nih, bersih banget ya sini. Alhamdulillah. Aduh, mulai mendung. Kanan harusnya ya? Mau pompa? Masuk gimana? Sedikit. Eh? Sedikit. Ntar kalau pas datar ya. Ular tangga. Sini ular tangga, guys. Ini cuy lur tangga cuy. Gas lagi? Thank you.
gap cuy. Hajar. Gap lagi cuy. Drop lagi. Eh? Finish. Saya di Petro. Jos. Tuh yang itu kenceng banget tuh. Dada tuh maksudnya ketinggalan. Mantap nih, thank you Mirman. Tuh, master itu.